Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hari ini. Kerajaan mengumumkan bantuan keuangan RM1,000 untuk semua golongan belia yang berumur 18 hingga 30 tahun bermula Februari 2022. Terdapat satu berita baik buat semua golongan belia kerana dalam perbentangan bajet belanjawan 2021 yang lepas pihak kerajaan telah mengumumkan bantuan belia RM1,000 untuk mereka yang berumur 18 sehingga 30 tahun, untuk makluman bermula pada 1 Januari 2021, setiap majikan yang mempunyai pekerjaan dalam golongan belia yang berumur antara 18 sehingga 30 tahun yang layak untuk memohon inisiatif sebanyak RM1.000 menerusi program perantisan. Sehubungan dengan itu, inisiatif ini memberikan peluang kepada golongan belia yang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menambah pengalaman dalam bekerja bagi meningkatkan mutu kemahiran melalui on the job training. Antara inisiatif bantuan yang akan diterima oleh perintis majikan dalam program ini, bayaran RM1000 kepada majikan yang mempunyai lepasan sekolah dan graduan untuk program perantisan. Tempo bayaran yang diberikan selama 3 bulan yaitu bersyarat kontrak. Perkhidmatan itu minimum adalah selama 3 bulan. Gaji atau allowance minimum adalah sebanyak RM1.200 sebulan. Majikan diberikan peluang untuk memohon hanya satu kursus latihan saja bagi perantis dengan kos maksimum sehingga RM4.000. Pekerja juga layak untuk mendapat allowance kesediaan kerja inisiatif. Dalam program perjalanan kerja ini, mereka yang ingin memohon perlu mempunyai kriteria dan syarat-syarat seperti berikut: merupakan warga Malaysia, lepasan sekolah graduan yang berumur antara 18 sehingga 30 tahun, beliau yang masih menganggur dan tidak mempunyai sebarang pekerjaan yang tetap, beliau yang pernah mengikuti mana-mana program perantisan yang berdaftar di mana-mana jenis syarikat, dan badan-badan berkanun cara untuk membuat permohonan. Untuk membuat permohonan ini, pihak majikan perlu memohon penjana kerja secara atas talian online melalui portal rasmi perkoso di perkeso di penjana kerja.perkeso.gov.my. Sekian berita. Terima kasih.